kembali bersama saya, Cik Ain dalam vlog 7-Minute Recipe. Okey, kalau korang boleh tengok kat depan saya ni, saya ada produk daripada makanan Korea daripada company Marimogo. So dia ada bagi saya, sini saya dapat tteokbokki. Tteokbokki ni dia apa nama panggil? Dia beras, dia apa? Dia rice cake, macam itulah. Nanti kita akan buka, kita tengok dalam dia macam mana. Okey. Okey, lepas tu saya ada apa ni? Jajang paste. Ni untuk masak jajangmyeon. Okey. Lepas tu saya ada juga kat sini, saya ada kimchi dia. Susah kan kita nak cari kimchi yang memang betul orang Melayu buat kan kat Malaysia ni. Kan? Hari ni saya tak nak buat jajangmyeon. Saya nak buat tteokbokki. Sebab apa? Sebab kan bila saya tengok drama, saya selalu tengok dia orang makan tteokbokki tu macam sedap kan. So saya nak try masak dia. So apa lagi, jom kita mulakan dari sekarang. Okey, kalau kita tengok dekat tin dia ni, satu tin ni boleh buat masak untuk empat orang makan. Okey. Nice lah untuk satu kampit rice cake ni. Tapi disebabkan hari ni saya nak makan dua orang je, saya makan dengan adik saya. So saya halfkan dia lah, saya masak half je. So kalau korang nak makan ramai-ramai boleh masak semua, okey? Okey, nanti sesiapa yang nak dapatkan Marimogo ni kan, nak dapatkan tteokbokki ke, jajangmyeon paste ke kan, nanti saya akan letakkan link dekat bawah, nanti korang tengok eh. Saya akan letak nombor phone juga sekali, okey? Okay, sekarang ni kita akan biarkan dia rebus dia sampai dia agak sedikit pekat. So, korang bila dah macam ni, korang dah boleh masukkan kita punya fish ball ke, segala jenis-jenis apa kata seafood ni kan, seafood tofu ni dan juga bawang. Kita akan masuk dan kita akan biar dia kembang dan sampai dia pekat, okay? Okey, dah siap dah kita punya tteokbokki. Dia Korean snack lah. So kalau korang nak masak, makan malam-malam tu sesuai sangat lah. So sekarang ni saya nak rasa dia. Kita makan dalam ni je, tak payah nak basuh-basuh pinggan. So kita rasa dia eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya, saya makan, dia punya rice cake tu sticky. Lepas tu dia punya kuah ni ada manis, masam, pedas-pedas. Dia okey lah, dia tak terlalu macam kan. Sebab sebelum ni saya pernah makan yang Korean punya kan, dia macam
ialah kita tekak, kita dengan tekak dia kan tak sama kan. So dia tak ada banyak rasa manis ke apa. Dia macam pedas kuat. Tapi yang ni dia dah buat ikut tekak Melayu, dia dah sedap lah, memang sedap dah. Manis, masam, pedas tu semua ada. Makan malam-malam tu boleh. Cuba siapa-siapa yang macam suka pedas lagi, tambah cili tu, tambah apa, gochujang kan lah. Nak tambah gochujang pun boleh. So ni saya nak makan dulu, okey? Belakang pula. Okay, kalau korang dapatkan produk-produk Mari Mogo ni, korang boleh apa kata, boleh hubungi nombor yang kat bawah ni ataupun pergi dekat dia punya Facebook page Mari Mogo. Ni saya akan letak bawah ni. Okay, okay, itu saja. Untuk lebih banyak lagi resipi-resipi menarik, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel Seminit Resipi. Jangan lupa juga follow kita punya Facebook page kita Seminit Resipi. Jangan lupa juga klik button like, share dan komen. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Selamat mencuba.